Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun buat teman-teman semuanya. Ini saya minta maaf ya jika saya akhir-akhir ini jarang berkunjung atau membalas komentar teman-teman semuanya, karena saya super sibuk, nggak sempat juga bikin konten. Ini karena yang saya jaga di sini sudah meninggal, jadi saya harus mempersiapkan untuk sembahyangan atau ya persiapan untuk sembahyangan ama begitu. Jadi nggak sempat bikin konten, nggak sempat. Nah, di orang Taiwan itu ya, kalau ada yang meninggal itu biasanya makanannya semua vegetarian, jadi nggak makan daging-daging gitu. Nah, ini saya masak kari pun juga dagingnya juga daging dari bahan dari tepung atau dari tahu, dari kedelai ya, kebanyakan bahan dari kedelai. Terus ditambahin apa sayuran kentang dan wortel gitu aja. Nah, ini juga masak balado telur, boleh ya kalau telur. Cuman bumbunya nggak pakai bawang putih, bawang merah, daun bawang. Jadi pakai seledri, jahe, daun ketumbar. Nah, ini juga ada bakwan. Ini juga bakwan dari bahan dari batangnya hyoko, jamur hyoko, dan enggak tahu itu beli itu bakwannya. Pokoknya ada seledrinya di dalam. Terus itu saya bikin liang pan sim pauku. Sayang banget enggak bikin video. Dan di sini juga ini nggak tahu beli, cuman saya tumis. Ini juga ada kacang panjang dari desa, itu masih seger banget. Itu balado telur kesukaan majikan. Dan di sini ada tahu. Tahu itu bentuknya bulat gitu. Terus beli, terus dari pasar saya masak sendiri gitu. Dan di sini ini nggak tahu, ini enak itu. Terus ini ada daging ikan ya, ikannya juga bohongan dari tahu. Nah, ini ayam dan babi juga dari tepung dan tahu, dan apa, kedelai ya. Kebanyakan menggunakan bahan dari kedelai dan tepung. Nah, di sini saya juga masak sup manis kacang merah dan tangyuan atau ronde ya kalau di Indo. Ada ini ada daun labu siam dan kacang panjang. Harus ada sayur hijau kalau orang sini makannya ya. Jadi hari ini menunya kari fun. Ini setiap hari, hampir setiap hari saya masaknya seperti ini, makanya nggak sempat main YouTube. Terima kasih yang sudah menyimak video saya. Maafkan saya yang belum sempat berkunjung ke teman-teman atau membalas komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.